ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik Ustadz, bagaimana jika saya baru mengetahui hukum tentang zakat mal, yaitu bahwa nisab yang digunakan adalah yang paling cepat dicapai, dalam kasus sekarang nisab perak, sehingga ternyata sudah berlalu beberapa haul untuk nisab perak tersebut Ustadz. Bagaimana cara menghitung zakatnya Ustadz? Apakah dikalikan jumlah haul yang terlewatkan Ustadz? Kalau dia masih ingat dari zakat itu, dia keluarkan. Sebab itu dari kewajibannya. Dan seorang itu apabila sudah ada kewajiban, dia belum sanggup setelah itu, dia bisa menjadikannya sebagai hutang di pundaknya. Dia keluarkan secara berkala, sesuai dengan kemampuannya. Dan ini memang fikih banyak yang tidak mengetahuinya ya. Standar mengukur nisab itu bisa dengan emas, bisa dengan perak. Emas 85 gram, ya. Kalau bahasa ininya 20 dinar, dan perak 592 gram. Kalau bahasa ininya 200 dirham. Jadi kalau dia terpenuhi standarnya sampai ke nisabnya, sisa dihitung harganya. Emas per gramnya harganya sekarang berapa? Kalau 1 juta misalnya per gramnya berarti 85 juta. Kalau 100 ribu berarti 8.500.000. Kalau perak dia hitung harga hari ini. Harga ini mungkin sekitar antara 10.000 sampai 20.000 ya. Dan biasanya itu perak lebih murah daripada emas. Kaidahnya di dalam pembahasan zakat, kalau kita dihadapkan antara memilih memakai nisab emas atau memakai nisab perak, maka kaidahnya dipilih yang paling murah harganya. Dipilih yang paling murah harganya. Jadi kalau harga emas yang lebih murah, kita pakai nisab emas. Kalau harga perak lebih murah, kita pakai nisab perak. Sebagai standar sudah mencapai nisab. Sebab itu akan lebih mencocoki hak orang-orang miskin yang berada di harta kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.